Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Direksi BNNI, Pak Kabid Berantas Indra Kepri, dan rekan-rekan media yang saya hormati. Pada hari ini, apa saya buka dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Agak susah ngomongnya. Ya, pada siang hari ini BNNI Kepri akan memberikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus sindikat narkoba, yang dimana pengungkapan ini atas satu kasus yang termasuk jaringan internasional di wilayah Kepulauan Riau dengan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat bruto 33 ribu gram atau 33 kilogram dengan tersangka berjumlah 4 orang. Kronologis kasusnya, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November dengan 3 orang tersangka, ya 3 orang tersangka. Pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, petugas BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di perairan depan pantai Nongsa akan terjadi transaksi narkotika golongan 1 jenis sabu dan diduga narkotika tersebut berasal dari Malaysia. Dan selanjutnya pada pukul 18.00 petugas BNNP Kepri berangkat menuju ke perairan Pulau Putri dan sekitar pukul 19.30 malam hari pada koordinat tertentu petugas BNNP Kepri melihat sebuah speedboat yang berjalan dari arah Malaysia melewati kapal petugas yang sedang berjalan. Kemudian petugas melakukan pengejaran terhadap speedboat tersebut menempuh sana, tetapi speedboat malah melakukan menambah kecepatannya. Kemudian ketika petugas berhasil mendekati, malah tekong daripada speedboat tersebut lompat dan sementara speedboat tetap berjalan. Dan petugas melihat adanya sabu di dalam speedboat tersebut, kemudian diamankan sebanyak 33 bungkus. Ya, 33 bungkus, di mana beratnya lebih kurang 33 kilogram. Kemudian setelah diambil barang bukti tersebut dan dibawa ke kantor oleh petugas dan kemudian dilakukan pencarian juga kepada tekong yang membawa speedboat tersebut yang lompat, namun hingga pukul 2 dini hari belum ditemukan juga. Kemudian keesok harinya kami juga mendapat backup dari Direktur Interdiksi BNNRI. Kemudian kita melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang pelaku melakukan diri tadi. Kemudian dari informasi bahwa yang melompat tersebut adalah berinisial S. Ya, tekong yang berinisial S, 49 tahun, WNI. Ini ada salah satu di belakang, berada di belakang, yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, yang bersangkutan berprofesi sebagai nelayan dan beralamat di belakang Padang. Kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa S sudah berada di darat. Ya, tadi kita sudah mendapat informasi untuk identitasnya S, 49 tahun, WNI, dan penduduk belakang Padang berprofesi sebagai nelayan. Dan kemudian mendapat informasi kembali bahwa yang bersangkutan sudah berada di darat. Kemudian kita juga melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap yang keberadaan yang bersangkutan. Dan pada pukul 22.45 WIB, itu tanggal 10 November, petugas melihat dua orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri menurut informasi tadi, yaitu salah satunya adalah S, 49 tahun, dan langsung mengejaran dan langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kedua orang tersebut. Dan petugas berhasil menangkap dua orang tersebut dan diketahui berinisial S dan A. Ya, S tadi 49 tahun dan A 46 tahun, berprofesi sebagai kuli bangunan. Berprofesi sebagai kuli bangunan dan beralamat di Batu Ampar. Dan kemudian berdasarkan dari hasil interogasi,
Ternyata yang mencari mesin speedboat tersebut adalah seseorang laki-laki yang berinisial I, 34 tahun, WNI dan berprofesi sebagai karyawan PT, sebuah PT yang beralamat di Belakang Padang. Sedangkan yang memberikan pekerjaan ini kepada S adalah berinisial SK dan sekarang berada di Palembang ya, Palembang. Nah, sekarang masih jadi DPO kita. Kemudian pada tanggal, jadi yang tiga orang tadi yang saya sampaikan yaitu S, kemudian A dan I, nah tiga-tiganya harus kita amankan dan berada di belakang kami. Kemudian pada tanggal 11 November pukul 00.00 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka I, ya I, di dalam sebuah rumah di Belakang Padang. Jadi I ditangkap juga di rumah di Belakang Padang. Kemudian setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa oleh petugas BNNP Kepri ke kantor guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Jadi barang bukti yang berhasil diamankan dari ketiga orang ini pada saat penangkapan yaitu satu buah fiber box ikan warna merah, 4 unit handphone, serta untuk narkotikanya adalah yang kita lihat 33 bungkus teh Cina, dibungkus dengan kemasan teh Cina, 33 bungkus yang berisi narkotika golongan 1 jenis sabu dan berat brutonya lebih kurang 33 kg. Kemudian atas perbuatannya tersangka nanti akan dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Demikian yang rilis yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin dari rekan-rekan wartawan ada yang akan menanyakan, kami persilakan. Apakah ini termasuk jaringan? Tentu ini nanti kita akan dalami seluruhnya ya, akan kita dalami. Tapi dalam kasus narkotika, permufakatan jahat itu tentu lebih luas ya, lebih luas permufakatan itu. Siapapun yang terlibat di situ sehingga terjadi suatu tindak pidana narkotika, berarti ada permufakatan dari dia. Karena permufakatan itu maka terjadi tindak pidana. Nah, tentunya ini pasti akan unsurnya akan kena di situ ya. Siapapun sih, jadi yang membantu ini berarti paling tidak dia ikut dalam pemufakatan, ya itu Mbak percaya. Kemudian BB ini diambil tetap seperti tadi masih di OPL, ya tetap dari Malaysia mengantar, mereka ketemu di jalan di tengah laut, diambil kemudian dibawa ke Batam dan memang rencananya tetap tidak langsung dibawa ke Palembang, tidak langsung dibawa. Tetapi akan dinyapkan dulu di daerah Batam lah ya, Batam beberapa hari menunggu instruksi lebih lanjut dan belum tentu ke Palembang karena tetap menunggu instruksi. Ini kan masih informasi awal atau dugaan awal ya, berdasarkan dugaan berarti informasi dari bersangkutan. Jadi tetap masih harus dia menunggu informasi atau menunggu perintah lebih lanjut mau dibawa kemana barang ini. Dan kemudian untuk DPO ini juga masih kita dalami ya, kita dalami nanti mungkin lebih lanjut kalau sudah kita ketahui pastinya bahwa apakah dari dia mana, nanti akan kita informasikan. Demikian. Pak, ya. Satu pertanyaan terakhir, sorry, berapa kali hasil tangkapan dari baik dari BNN maupun dari pihak kepolisian atau juga kemarin juga ada dari TNI AL itu mayoritas pelakunya adalah orang Belakang Padang. Artinya ini Pak, orang pulau yang memang mungkin profesinya nelayan. Nah, apakah dari sorry Pak Ica? Apakah wilayah wilayah seperti itu masuk dalam blacklist kita Pak dari pihak BNN Pak? Gitu. Karena berapa kali yang mati juga ditembak, yang mati kemarin juga orang Belakang Padang gitu, Pak. Terima Pak. Iya, termasuk. Benar, yang disampaikan oleh Mbak Ojat tadi dari BNN sendiri sudah menyatakan itu termasuk dari pusat juga pemetaan kita yang termasuk ya yang perlu diawasi. Dan bahkan dari BNN sudah menjadikan daerah itu adalah daerah pembinaan. Kita sudah melakukan upaya kegiatan life skill seperti sana. Tentu bukan dari pemerintah tapi dari pemberdayaan masyarakat. Dan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan di sana untuk bisa memberikan tentunya masyarakat di sana agar
produktif lah ya, karena memang salah satu seseorang mau ataupun tergiur menjadi pengedar ataupun kurir seperti ini adalah masalah ekonomi kan gitu kan. Nah, BNN sudah melakukan kegiatan di sana kepada. Memang ya kembali upayanya akan terus kita lakukan walaupun kembali kepada personnya ya, orangnya ya. Tapi sudah kerjasama kita dengan pemerintah daerah dan termasuk kecamatan Bali Padang, kita sudah memberi keterampilan di sana. Dan ini menjadi daerah pembinaan kita juga dan akan kita terus laksanakan. Begitu ya. Yang bersangkutan sudah pertama kali itu sudah sebelumnya sudah pernah sebelumnya pengakuannya juga demikian. Tidak menyesal. Iya, juga demikian. Tetapi memang tidak dibawa ke Batam. Ini pengakuan langsung dari OPL dibawa ke luar ya, luar daerah. Ya memang modusnya masih tergantung kepada instruksi juga. Jadi tidak sama setiap pengiriman ini. Tetapi ini juga perlu pengakuannya baru sekali sebelumnya ya. Sekali itu berapa kali? Dua kali sebelumnya. Sebelumnya berdua kali tapi dibawa keluar Batam. Ini pengakuan dia. Kemudian apa? Trauma yang dari bagi masyarakat di sana ya. Tapi memang saya kan sudah kesana, sudah ketemu dengan, mohon maaf ini, tapi nggak apa-apa cerita ini kan, enggak, saya rasa sudah tidak masalah dan mereka juga mengakui tidak harus malu juga ibunya, istri kan, yang suaminya ditahan, ya itu yang kita bina. Makanya ini bagi BNN termasuk masyarakat yang rentan, dari istri, anak-anaknya itu adalah rentan dan beberapa orang memang di sana kami temui dan kami akan juga dengan aparat setempat. Dan ketemulah keluarga-keluarga itu tadi. Inilah kita bina. Kita bina keterampilan waktu itu kita di Batam, di belakang Padang memberikan life skill-nya adalah membuat ini apa, kuliner. Ya, memang tadi kan tentu tidak semudah itu juga merubah ini ya. Tentu dia punya masalah-masalah. Tetapi saya dengar sudah berjalan juga. Tetapi mungkin namanya godaan kan, ya kembali kepada moral kan gitu kan, kepada moral seseorang dia digoda ternyata lebih banyak seperti sekarang ini dengan upah 30 juta per kilo ya oh upahnya 30 juta bawa itu 30 juta ya 30 juta bukan per kilo jadi apa membawa upahnya 30 juta nah, sekali ini mungkin nah, karena moral mungkin kan akhirnya dia bersedia walaupun kami sudah memberikan berupa pembinaan di daerah belakang Padang tadi tapi ini akan terus kita lakukan pembinaan kemudian untuk akhir tahun ya memang sudah setiap tahun kita lakukan pemetaan nah, kita juga di backup oleh Direktur Indediksi untuk bisa memetakan mana-mana daerah-daerah yang rawan dan termasuk juga tindakan apa kita lakukan untuk antisipasinya ya termasuk ya bandara, pelabuhan. Saya rasa setiap tahun kita sudah berkoordinasi dengan terpadu ya dengan instansi berkaitannya. Biasanya akhir tahun juga untuk Polda akan mengkoordinirkan operasi ketupat lipu ya, ketupat lipu. Tetapi selain itu BNN juga akan melakukan upaya-upaya lain tentunya. Begitu. Berapa nyawa diselamatkan Pak dari 3 kg ini? Kalau kita hitung ini dengan 1 gram 5 orang saja bisa mengkonsumsinya berarti sekitar 170 ribuan ya 174.245 jiwa ya yang bisa terselamatkan atau tidak mengkonsumsi ini ya terima kasih Mbak Ocha ini juga menjadi bahan pertanyaan bagi kita nih Pak sebenarnya siapa mengorder dia nah nanti akan kami tanyakan ini kan dapat kita masuk ke satu pertanyaan ini kan untuk akan kita tanyakan kan kita belum sampai ke sana ya belum sampai ke situ tetapi rekan-rekan sekalian jadi ini perlu saya sampaikan karena kebetulan Pak Jatuh menyampaikan bahwa Batam ini menjadi surganya masuk ya nah kalau kita berbicara narkoba sebenarnya ada dua ada peredaran gelap dan ada penyalahgunaan ini harus dibedakan ya penyalahgunaan dan peredaran gelap. Penyalahgunaan berarti kan orangnya yang menyalahgunakan. Peredaran gelap adalah termasuk salah satu peredaran gelapnya adalah beredarnya masuknya ke dalam sini. Nah ini berbeda. Penelitian BNN bekerjasama dengan UI tahun 2017
penyalahguna narkoba di KPI ini 26.542 orang. Ini sering saya sampaikan. Kemudian tahun 2019 kemarin, BNN bekerjasama dengan LIPI untuk penyalahguna itu menurun menjadi 3.080 orang. Yang awalnya prevalensi kita ada 1.71%, menurun menjadi 0.3%. Ya, untuk penyalahguna. Jadi pengguna mungkin berkurang. Kita UI banyak LIPI yang menyatakan itu. Dan tentu ini sudah diuji publik. Nah, tentunya di sini banyak faktor yang menyebabkan. Bisa saja mungkin yang penggunanya keluar Batam itu dan sebagainya. Nah, tetapi berbeda dengan peredaran gelap. Di dalam bahasa tadi, benar, peredaran gelap tetap banyak. Nah, makanya ada orang pernah bertanya ke saya, Pak, kenapa kok turun kok narkoba masih banyak masuk? Itu saya katakan berbeda penyalahgunaan dengan peredaran gelap. Artinya mungkin daya tangkal masyarakat ini sudah kuat sekarang ini. Tetapi karena kondisi geografis Batam dan Kepri ini memang notabene adalah bukan notabene, faktanya ya 96% adalah laut. Nah, jadi pasti ini banyak pintu-pintu masuk seperti yang bawa cerita tadi ya, dan jalur tikusnya. Sedangkan dari Bea Cukai dan yang ini mungkin yang lebih formal-formal aja banyak yang pelabur resmi. Nah, jadi memang tetap saya rasa tetap akan dimanfaatkan karena peluang bagi para pebisnis narkoba kan akan menjadi peluang bagi mereka untuk memasukkan memang dekat dengan Malaysia yang sumbernya sumber pengiriman ya, sumber pengiriman kita belum tahu apakah dari Malaysia barang atau dari luar Malaysia, tetapi sumber pengiriman dari Malaysia ke Batam ini karena banyak pintu masuknya ya itu, dan kemudian rata-rata dari sana. Nah, memang disinilah salah satu yang tapi itu bagi kami tantangan, makanya Direktur Indonesia Kader saat ini akan membackup kita, ini akan kita kembangkan sampai tuntas. Memang kita kesulitan kita adalah karena pelaku utamanya adalah dari Malaysia dan negara lain, sedangkan hukum kita tidak bisa menyentuh ke sana, gitu kok ya, nggak bisa menyentuh ke sana. Tapi ini permasalahan yang menjadi tantangan bagi kita. Mudah-mudahan kita akan tetap terus bekerja, ya Mbak Ocha ya. Jadi kita yakin kita BNNP ini hadir di Kepri ini tetap berusaha bagaimana, ya setidaknya lah, tentu dengan kerjasama dengan Polda, dengan instansi terkait lainnya kita punya tekad, Pak Kapolda juga demikian, untuk memberikan rasa aman di Kepri ini, begini dari penyalahgunaan narkoba. Tapi kalau penyalahgunaan, kalau kita mau melihat hasil penelitian, memang betul, tapi barang tetap masuk terus. Nah, tapi kita tetap berusaha tadi nyalakan pembinaan supaya masyarakat tetap imunitasnya tinggi untuk menolak narkoba. Begitu ya? Ya. Mungkin yang lain? Rekong kapal 8 jam mantap kali ya. 8 jam. 8 jam berapa? Sampai ke darat. Woi, mantap. Jadi setelah waktu ketangkap. Pak pakai mic boleh? Ya, jadi waktu kapalnya karam kita temukan kan kejar-kejaran, dikejar oleh anggota kan di laut itu. Dikejar ya mungkin dia melepas karena merasa terkejar, lompat, ya begitu ya lompat. Jadi kapalnya ya berhenti, ya kapalnya ya oleng-oleng gitu. Jadi terbalik kapal, tapi si nakodanya sudah lompat karena merasa dia sudah akan tertangkap gitu kan. Lompat ya kita amankan lah, karena jam 2 malam, 2 subuh pagi. Nah, tidak mungkin kita juga mengejar orangnya, mengamankan barang bukti. Jadi kita pilih amankan dulu barang bukti, orang kan sudah bisa kita dapat juga kan. Tapi yang luar biasa adalah bagus mantap ya 8 jam pokoknya. Oke, mantap. Jadi 8 jam. Jadi tingkat apresiasi. 8 jam di laut itu. Apresiasi untuk enggak mati, Pak.
Iya, tapi memang dia hebat. 8 jam dia di laut, ya akhirnya tertangkap. Ya, tentu dengan teknik taktik yang kita miliki lah untuk bisa dapat menemukan yang bersangkutan ya. Gitu, Bu Sarah terjawab ya? Iya. Iya. Kemudian lokal.